Wilujeng Sumping guys, my name is RMV and welcome to... Oke guys, sekarang saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya buat rekam game di PC kentang atau PC yang low spec-nya kebangetan. Yang banget-banget-banget, kalian bisa lihat PC saya. Gimana sih, lupa? Oh, ada XDiag. Ini PC saya bukan PC gaming, melainkan PC biasa dengan harga yang cukup murah, yang low budget banget. Di sini saya menggunakan Bandicam buat rekaman. Of course yang registered ya. Nah, di sini bisa dilihat spek PC saya ini. Compact 435 notebook PC dengan RAM 2GB doang. Dan display RAM VGA-nya cuma 1GB. Oke. Nah, gimana cara ngerekamnya? Caranya yaitu pakai Bandicam. Di sini gue pakai Bandicam. Bisa dilihat. Nah, ada dua di sini. Di sini mau screen recording atau game recording. Kalau game recording kalian pakai yang ini. Buat kayak misalnya kalian buka GTA atau game-game lain gitu yang executable, kalian bisa pakai yang ini, DirectX OpenGL, atau kalau yang on screen kalian bisa pakai yang ini. Nah, untuk low spec gaming, nah di sini ada preset atau setting buat recordingnya. Di sini gua pakai Motion JPG yang full size 60 fps dengan kualitas 80. Cukup. Nah, buat recording gini doang ini masih lancar ya. Tapi kalau buat gaming ini pasti lemot atau nge-lag kalau full size. Nah, di sini ada preset juga YouTube. Nah, kalau kalian low end PC pilih aja yang ini. Atau yang high spec juga bisa pakai yang ini. Ini banyak, ada banyak. Ada buat YouTube. Nah, kalau settingan gue ini gini nih. Full size FPS 60. Ada banyak juga FPS di sini. Nah, codec-nya ini nih yang penting nih. Xspeed, MPG ini. Ini yang lain berat-berat. Ini yang paling gampang yaitu Motion JPG. Bukan gampang, maksud gue paling ringan. Kualitas 80 udah bagus. 100 lebih bagus. Channel stereo, codec VCM, frekuensi segini aja gak apa-apa. Ini buat audio doang. Nah, kalau kalian punya PC yang bener-bener low budget dengan spek kentang atau low spek banget, kalian setting kayak gini aja. Ini Motion JPG, FPS pilih 30 aja. Ini lumayan kok buat gaming. FPS 30 masih kelihatan lancar. Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Ada banyak itu dengan setting kayak gini. Di half size FPS 30 Motion JPG. Lalu klik OK aja. Oke, karena gue lagi ngerekam ini gak bisa diklik OK. Kita cancel aja. Ya. Seperti itulah kira-kira. Untuk hasilnya kalian bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya, semuanya, hampir semuanya direkam pakai Bandicam dengan kayak tadi, dengan settingan kayak tadi. Oke guys, thanks for watching, see you on next video, goodbye.